Pengalaman bakal diraih pelari pecut muda negara Azrin Nabila Alias dalam penampilan sulung di pentas Olimpik mampu menjadi titik perubahan penting dalam kariernya. Bekas Raja Pecut Asia Tenggara, Nazmizan Muhammad berkata peluang berkongsi balapan bersama jago dunia pada usia muda dilihat bakal membentuk Azrin menjadi seorang atlet berjaya pada masa hadapan. Dan bagi saya, saya lebih suka dia di situ, mungkin di Olimpik itu adalah satu, mungkin menjadi satu turning point kepada dia untuk bukan meningkat berhenti, maknanya turning point dia dalam mematangkan dia punya karakter dia sebagai atlet negara. Dia tahu, jadi mungkin untuk jangka masa lagi 5 tahun, dia sekarang berada mungkin 5 tahun, dia dah mungkin di peringkat asal negara ni, dia dah boleh pingat emas di Sukasi, di peringkat Asia, macam tu lah. Jadi mungkin jadikan suka Olimpik sebagai satu turning point dia. Nazmizan yang merupakan pemenang pingat emas 100 dan 200 meter sukan C 2003 di Hanoi mengakui keputusan KOM menghantar Azrin ke Tokyo adalah tepat biarpun terdapat pertikaian berhubung perkara itu. Dengan kecederaan yang masih membelenggu jago pecut wanita negara Zaidatul Husnia Zulkifli selain faktor usia beberapa pelari pecut lain, Nazmizan menganggap tiada individu lebih layak diberikan slot itu selain Azrin. Azrin layak beraksi dalam acara 100 meter pecut wanita selepas menjadi atlet pilihan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM yang menerima slot wildcard. Atlet kelahiran Terengganu itu sebelum ini mencipta kejutan dalam acara 100 meter wanita dalam kejohanan Grand Prix GP Malaysia April lalu apabila menewaskan nama besar antaranya Esko Malam Shelly dan Siti Fatimah Muhammad. Dalam pada itu, Nazmizan turut berharap Azrin cepat menyesuaikan diri dengan keadaan di Tokyo bagi membantunya lebih fokus dalam perlumbaan. Baik, sedikit trivia mengenai Azrin Nabila. Atlet kelahiran Kuala Terengganu ini merupakan anak ketujuh daripada 8 adik-beradik ligat di trek, namun beliau sebenarnya lebih cenderung untuk mengejar cita-cita untuk menjadi ahli perniagaan. Atlet dengan rekod peribadi terbaik 11.81 saat itu kini sedang bergelut untuk menurunkan berat badan 3 kg sebelum berlepas ke Tokyo. Penuntut UPM jurusan Ijazah Sarjana Muda Komunikasi ini percaya usaha menurunkan berat badan itu akan membantu beliau melakar catatan masa yang lebih baik. Pada usia 21 tahun, Azrin Nabila antara atlet yang bertuah menerima pendedahan Olimpik. Namun pada masa sama juga, kita perlu realistik ketika meletakkan harapan sesuai dengan status temasya itu yang bakal mengumpulkan barisan jago pecut dunia.